Welcome back to my channel guys. Kali ini saya akan berkongsikan 3 tempat yang misteri dan berhantu yang ada di Sarawak. Jika di Johor Bahru terkenal dengan misteri Villa Navila, di Kuching pun pula apa kurangnya dengan misteri Villa Aidit yang sampai sekarang belum terungkai misterinya. Villa Aidit adalah villa usang yang terletak di Bukit Sio Kuching. Kata orang, sehingga sekarang tak diketahui siapakah pemilik sebenar villa tersebut. Villa Aidit sangat terkenal sebagai tempat bermisteri di Kuching sehinggakan ramai geng-geng paranormal yang melawat ke Villa Aidit ini. Tempat yang kedua adalah asrama terbiar berdekatan Hospital Umum Sarawak. Asrama terbiar ini dahulunya merupakan kolej kediaman jururawat pelatih yang menjalani latihan di Hospital Umum Sarawak. Lokasinya yang bersebelahan dengan jiran China. Menurut info yang dikongsikan oleh Sarawak Ghost Recon di laman Facebook mereka, aktiviti penyiasatan dilakukan di sebuah asrama terbiar yang terletak di belakang Hospital Umum Sarawak bersebelahan kubur China. Punca ditinggalkan tidak diketahui. Keadaan asrama yang amat menyeramkan dan saya percaya tempat tersebut dihuni makhluk halus yang mempunyai energi yang sangat negatif. Saya sendiri terkena serangan fizikal di bahagian kepala serta beberapa orang kru kami ternampak kelibat makhluk halus. Tempat yang ketiga adalah hotel lama sebelah Shell Jalan Kereta Api di Kuching. Hotel ini kini terbiar selepas beberapa kali sebelum ini bertukar nama. Terletak bersebelahan dengan Shell dan Kompleks Belia dan Sukan. Hotel ini juga termasuk dalam kategori tempat bermisteri di Bandaraya Kuching. Ada juga yang menunjukkan gambar satu bilik di hotel misteri tersebut yang lampunya terbuka ketika malam hari. Pendek cerita, ngutik hotel tok kata orang. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian kita kali ini. Sekiranya anda tahu pasal tempat-tempat misteri yang ada di Kuching ataupun di tempat-tempat anda, anda bolehlah kongsikan di ruangan komen. Anda tuliskan komen anda dan tempat-tempat yang misteri yang mungkin ramai orang yang belum tahu. Okay? Jangan lupa untuk subscribe kepada yang baru sampai di channel ini. Jangan lupa jangan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe supaya anda tidak tinggal video-video yang terbaru daripada saya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share. Sampai di sini saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye guys.